itu di sini terkait dengan masalah itu salat, ya, dengan masalah itu salat. Jika seorang salat dan dia satu-satunya makmum, maka posisi berdiri apakah harus dekat sekali dengan imam, ataukah seperti biasa, yakni berada di sebelah kanan imam dan berjarak satu lembar tikar salat. Yang sahih dia duduk posisi makmum apabila dia hanya berdua dengan imam. Apabila makmum ini laki-laki, maka dia berada tepat di samping imam, di sebelah kanan imam. Apabila dia wanita, maka dia berada di belakang, ya, imam. Kemana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat bersama Ummi Salamah dan Anas, beliau meletakkan Ummi Salamah di belakang saf, dan Anas berada tepat di samping Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis sahih. Iya. Yeah.